Kecamatan Tanggung, Kabupaten Cianjur mendapat tambahan sebanyak 513 keluarga penerima manfaat sebagai penerima susulan untuk program bantuan langsung tunai dampak kenaikan bahan bakar minyak yang diberikan di kantor pos pada hari Rabu 21 September. Penyaluran dipantau Babin Kaptimas Polsek Tanggung Aibda Wijana, Babinsa dan aparat terkait guna penyaluran berjalan lancar. Data penerima dari pusat melalui data terpadu kesejahteraan sosial sebagai sumber data utamanya. Diketahui, bantuan langsung tunai penyesuaian harga BBM tersebut didistribusikan melalui kantor pos Tanggung dan penerima telah mendapat undangan untuk pencairan bantuan Rp500.000. Nah, untuk mencairkan bantuan, penerima membawa KTP dan KK asli sesuai nama yang tercetak dalam undangan, dan bagi penerima yang tidak bisa datang langsung, maka disediakan layanan kunjungan penerima untuk penyaluran bantuan.